Di sini pedesaannya asri. Seperti teman-teman dengar ya, di sini suara angin mendesah sekali ya. Suara angin yang mendesah, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Hari ini Epi mau ke Yunlong, ada keperluan. Kebetulan ini hari Minggu ya, tepatnya di tanggal 26 November, hari Minggu. Dan ini udah jam 1 lewat. Aku tunggu si Upa. Seperti biasa di sini kalau tunggu si Upa lama banget ya. Seperti yang terlihat di sini pedesaannya asri. Seperti teman-teman dengar ya, di sini suara angin mendesah sekali ya. Suara angin yang mendesah, penuh yang mendesah. Jadi di sini asri banget tuh perkampungannya tuh. Sampai itu anginnya kencang banget. Kebetulan di sini tuh ini rumah yang aku tempatin kerja guys. Udah beberapa kali aku up keadaan rumah yang aku tempatin kerja job. Dan ini sampahnya berserakan karena anginnya tuh mulai kencang. Dan itu suasananya, langit juga agak mendung. Ini kencang banget anginnya tuh. Terdengar desahan anginnya ya. Tuh desahan anginnya. Jadi aku di sini tunggu si Upa udah ada 20 menit dan si Upanya belum datang. Biasanya di jam 1 itu ada si Upa. Kayaknya udah lewat mungkin tadi dan aku lambat keluar. Padahal aku minta izinnya sampai jam 2 aku harus sampai di rumah. Jadi beginilah suasana daerah yang kutempati, daerah pedesaan. Tapi nyaman di sini, aku asri. Cuman itu kendalanya satu, kalau aku mau keluar susah, tunggu mobil atau siupa. Kalau sebutan nama Hongkongnya siupa itu susah banget. Kadang kalau kita tidak lihat jam, tunggu siupa itu sampai berjam-jam. Jadi kalau kita memang mau keluar, waktunya tepat. Kalau misalkan jam 1 jam 2 tepat, sebelum jam 2 udah di depan rumah, atau jam 3 atau jam 4. Jadi tepat waktu di jam itu pas depan rumah. Kalau lewat dari itu udah lewat sampai 1 jam atau 1 jam setengah kita nunggu. Jadi begitulah suasana desaku. Tapi asri. Jadi kita seakan-akan tinggal di Indonesia, di kampung aku sendiri. Karena memang aku tinggalnya di kampung. Aku kan orang kampung guys. Aku bukan orang kota, orang kampung. Ada mobil. Alhamdulillah mobil. Si Upanya udah datang guys. Kebetulan si Upanya udah datang. Aku cepat-cepat jadi ya, tidak maksimal. Sasan. Maafkan aku ya guys. Dan alhamdulillah di Yunlong tidak ini ya, tidak hujan. Tapi udah mulai gerimis sih. Tuh teman-teman, padahal libur semua ya guys. Seperti tertelat teman-teman udah libur. Aku sebulan ini suntuk nggak libur. Aku keluar karena ada keperluan. Rame banget ya, Yunlong. Jadi sebulan nggak keluar. Oke, kita lanjut guys.
kita nyebrang. Aku mau lanjut ke 7-Eleven ya. Aku ndak ngevlog di sini lagi, guys. Ini mulai gerimis. Aku ndak bawa payung. Alhamdulillah ya guys, bisa menghirup udara walaupun udah libur. Tapi cuma 1 jam aku dikasih izin. Dan inilah suasana daerah Yunlong pada hari Minggu ini, tepatnya tanggal 26. Bukan 26. Tepatnya tanggal 27. Salah, bukan 26 guys, 27. Aku cepat-cepat ambil vlognya karena takut ketinggalan Siva nanti. Ini apa namanya, tunggu tank-tank atau tempatnya MTR kecil, namanya tank-tank kalau di sini. Tank-tanknya lewat kan guys. Dan ini 7-Eleven-nya, aku mau masuk dulu ya. Tuh. Aku mau masuk dulu ke 7-Eleven. Guys, balik lagi, aku mau belikan untung itu apa namanya? Bakpao. Aku lupa tadi. Aku nggak tahu di mana ya tempatnya. Aku membelikan bakpao. Mana sih tadi ya tempatnya? Bakpao tuh. Ah, jauh banget. Ternyata di sana. Oh my god. Di sana guys, aku nyebrang aja, belum lampu hijau, lempas lampu merah karena mau cepat-cepat. Oh, ini namanya
Oh, jauh banget. Aku lewat tadi lupa. Aku tadi lupa guys beli. Nah ini. Ayo, Ika. Ika. Liang, liang kok kain jule. Dong, Liko liang. Oh, Yuli, Liko mau peyat jaya. Mau peyat jaya. Oma. Ayah. Liko. Mak mai kok kok? Liko. Ni Liko le. Liko. Hai. Oh ho. Có sai. Akhirnya kita mau pulang ya guys. Aku mau pulang, udah kelar urusanku buat hari ini dan aku mau pulang. Akhirnya bisa. Kita mau kejar siupai nih. Aku takut. Aku kalau dikasih izin gitu, lewat dari izin, aku takut nih nanti majikan gak percaya. Jadi aku harus cepat. Dan aku udah dapat ini. Ini itu hari anunya Cece. Aku mau ganti tapi yang bukan halal. Aku sebenarnya pingin beli sushi, tapi nggak ada sempat lah. Minggu depan aku libur sih. Ih, lucu. Jadi maaf ya guys, aku cepat-cepat. Pengambilan videonya tidak maksimal. Kita ini harus beruntung gitu loh, dapat majikan yang membolehkan kita keluar untuk kebut untuk apa namanya
kegiatan aku sendiri gitu. Jadi kita harus beruntung. Sebenarnya aku mau beli roti tawar juga tapi nggak sempat sih. Kerupuk apa dah? Yes, kerupuk apa namanya? Kulit babi kayaknya. Itu cipanya ada. Siupannya ada. Aduh, kirain siupa yang tepak lapak kena itu. Tuh ada mobil. Alhamdulillah guys, akhirnya sudah nyampe di tempat penungguan siupa dan siupanya udah full tuh. Seperti kira maksudnya sudah ada penumpangnya. Ada penumpangnya. Udah mau jalan. Aku lari-lari karena kan kungkung bobo itu mandinya di jam 3, sedangkan sebelum jam 3 dia harus minum makan buah. Alhamdulillah. Dan aku enggak sempat belanja apa-apa, cuma belanjaanku cuma ini aja, kue bakpao yang isi babi buat kungkung bobo besok pagi sarapan aku belikan. Dan ini cemilan buat si Cece karena itu hari aku makan makanan ini kan non halal kan, jadi aku beli dua. Aku ganti terus kayaknya, aku enggak ganti apa namanya itu yang manis lah, enggak tahu nanti. Lihat ini, siupanya udah jalan. Untung aku udah dapat ya, udah jalan. Dan penumpangnya cuma sebegini, terlihat tuh penumpangnya semua ini ya. Siupanya yang besar banget ya. Oke guys, sekian video dari FB ya. Nanti enggak sempat membuat video. Sekian video dari FB. Nantikan video-video FB selanjutnya. Terima kasih sudah mengikuti vlog FB dari mulai dari rumah sampai FB melakukan kegiatan. Ada keperluan penting tapi Epi privat tidak bikin video kepentingan apa. Jadi nantikan video-video Epi selanjutnya, jangan pernah bosan-bosan untuk menonton vlog-vlog Epi ataupun video keseharian Epi di tempat kerja, karena tanpa kalian Epi bukan siapa-siapa, tidak sampai saat ini di titik ini. Jadi mudah-mudahan semuanya teman-teman sehat semua. Dan nantikan video-video Epi selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari Epi. Bye-bye. Wassalam.